Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kembali lagi dengan kita BM Group Bandung. Berada di seminggu kita nggak bikin video ya. Dari kemarin kita fokus pengerjaan pengeluaran unit untuk ke konsumen yang sudah bertanding kita. Ini video Sabtu Minggu ada sesi oprek-oprek dari kita tim BM Group Bandung. Ada dari kemarin kan ada yang video request videoin tune up mesin kaki-kaki dan lain-lain. Sebenarnya itu udah ada di video-video kita yang dulu. Ini untuk memperbaharui saja. Ini ada mungkin hari ini Sabtu Minggu kan biasa kita mobil keluar dari bengkel produksi sama mobil masuk ke bengkel produksi. Nah ini setelah dari bengkel produksi kita ke workshop, itu kita pegang mesin dan kaki-kakinya, mesin kaki-kaki, kelistrikan, AC dan lain-lain. Ini akan kita liput sekilas untuk mengenai kegiatan kita di hari Sabtu ini. Ini minggu ini serba merah candy. Tuh rendengan merah candy, ada dua lagi yang lagi berangkat ke sini dari bengkel produksi Gen 3 2015 juga merah candy. 2015 sudah mulai pada keluar nih. Untuk pengerjaannya kemarin kita nggak publikasikan total karena unit terbatas, kita cuma punya 16 unit 2015 dan semuanya sudah ludes terboking jual jadi, tidak ada jual bahan. Nah ini ada Hyundai XL3, ini merah candy nih, yang depan sendiri nih lagi sesi-sesi tune up dan lain-lain nih, kayak kaki udah mulai dibrodol-brodolin, nanti kita cek apalah. Oh ini nih mungkin nih, ini udah turun satu nih kayaknya, ini kena nih. Oh ini apa nih, link stabil mungkin nih. Oke. Nah ini pesenan dari tuh ada datanya, Ade Irawan Karawang. Ade Irawan tuh lagi di progres ya. Ini ada yang mau keluar lagi dipasang audio sama kaca film nih. Ini Hyundai XL3 juga nih. Hyundai XL3 ini pesanan dari Bandung. Nah ini 2015 juga nih. 2015 ini udah beres, tinggal bebersih. Ini pesanan dari Pak Camat Kalimantan. Nah ini ada merah candy lagi nih, lagi proses tune up dan lain-lain nih. Kayak radiator udah kita bereskan, kita bawa ke tukang radiator, udah kita kuras tuh, kita brodolkan, kaki lagi kita bongkar tuh. Gak tahu ini apa aja yang kena nih, belum kelihatan nanti. Oh ini udah ada satu nih yang brodol nih. Apa ini nih? Baut stabilizer. Oh baut stabilizernya nih udah kena nih, lagi dicek-cek semuanya nih, pembongkaran kaki-kaki. Ini 2015 juga nih merah candy nih. 2015 merah candy ini pesanan buat kemana nih? Ini buat ke Mas Listianto Madiun. Nih merah candy-nya Mas Listianto Madiun nih, lagi progres penggarapan. Kalau yang ini ada 2014, ini pesanan dari Depok 2014. Ini 2015 juga, masih dalam sesi pembongkaran, belum nunggu giliran nih. Ini ke mana nih ya? Mikir Ling. Ini ke konsumen. Aduh, konsumen siapa ini? Ini ke konsumen. Tuh, lihat masih diacrak-adut semuanya tuh. Oh, acak-acakan semua tuh. Ini ke konsumen Risa Bandung, merah candy 2015. Risa Bandung. Progres demi progres ya. Nih, deretan merah candy, catnya merah candy. 2015. Ini bandara, rendengan bandara. Ini Hyundai XL3 juga sama nih, bandara. Ini 2013. Ini 2013 Hyundai XL. Ini paket 65. Ini paket agak gila.
memaksimalkan pekerjaan ekstaksi. Kalau untuk sempurna sekali kayak mobil baru sih agak-agak berat mungkin sih. Kita memaksimalkan saja. Bagi yang subscribe BM Crew Bandung, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya videonya ya. Kiranya bisa jadi motivasi buat agan-agan membeli unit armada ekstraksi. Bagi unit-unitnya yang lagi digarap, harap bersabar. Nanti kalau waktunya udah keluar dari sarangnya, pasti kita kabarin. Ini kayak Listianto Madiun ini masuk booking tanggal, tanggal 12 bulan 10. Berarti udah 12 sekarang sebulan lebih. Udah keluar dari pengecetan tuh. Tinggal yang lain. Soalnya di sini ngantri sekali ya. Kuning lemon. Honda Trot ini mah. Bukan Honda Jazz, Jen. Honda Trot ya mah. Trot out. Bahkan. Dua biji merah turun dari bengkel produksi. Jadi total merah semuanya ada 5 unit yang sudah matang. Tuh. Dua ekor merah dari bengkel produksi tujuan ke ini ke Rusminah Indramayu 2015. 2015 ini ke Abdul Rohim Medan. Medan. Masih kuning lah. Di hari Minggu konsumen langsung datang dan cek unit sendiri dari pagi sampai siang, tidak ada henti. Alhamdulillah. Kekurangan-kekurangan ekstraksi yang pernah ada komplain tidak membuat kami patah semangat untuk mengerjakan ekstraksi ya. Bahkan itu menjadi motivasi buat BM Group Bandung biar lebih maksimal lagi dalam pengerjaannya. Ini konsumen. Hari Minggu baru sampai jam 12 sudah 12 konsumen yang datang ke workshop. Hyundai XL3 buat Malang, Jawa Timur. Atau Ponorogo lah, gak tahu. Ini bos, unitnya udah mulai dicicil bos. Udah masang rig track. Ini peleknya simetris tuh. Udah selesai tune up. Udah pasang kaca film. Handle chrome sudah. Udah dicicil-cicil. Tuh, double D-nya sudah. Interiornya lagi di hajar tuh sama tukang interior tuh. Paling tinggal masang grill depan belakang yang chrome tuh bos tuh. Sama besok ada sedikit nambal. Nambal yang ini besok mas, sedikit hari Senin. Soalnya ini anak-anak nabrak kucing. Meren. Ting nabrak naon lah. Tinggal disepet deh isukan. Masang sirip hiu besok mah. Gitu kang. Season pengerjaan dari yang liputan kemarin ini nih. Ini kaki-kaki kita turunkan nih, tuh. Kaki kita turunkan. Ini ada permasalahan. Biasanya kalau udah turun seperti ini bos setirnya kena nih. Bos setirnya kena tuh. Kita maksimalkan walaupun ekstraksi nggak mungkin sih sempurna, nggak ada kurangan pasti ada lah. Tapi kita maksimalkan untuk pengerjaannya.
tuh. Nanti packing tuh mestinya masih pada garing ya tuh. Radiator juga udah diturunkan. Inilah sesi oprek-oprek dari kita BM Group Bandung. Kalau untuk mengejar sempurna sekali tidak ada kekurangan sih, nggak mungkin. Tapi kita maksimalkan semaksimal mungkin untuk pekerjaan-pekerjaannya. Tuh ya. Ini lagi tuh banyak yang minggu ini, kloter minggu ini banyak merah candy-nya tuh. Ada juga yang lagi pemasangan interior. Masih kuning nih. Tuh pembongkaran interior tuh. Tuh pemasangan jok. Tuh lagi pengerjaan jok juga tuh. Ayo.